Halo Pinet Lovers, perkenalkan nama saya Ridwan Maulana Yusuf. Kali ini kita akan membuat video challenge yang tentunya berbeda dari video-video sebelumnya ya. Dan di mana kali ini kita akan bermain satu buah challenge tentunya yang nanti skornya paling rendah akan menggigit satu buah lemon. Hasil. Nah, untuk para pemainnya tentunya saya sendiri. Dan juga ada rekan saya selanjutnya Muhtar. Bapak Rizal. Dan tentunya juga Mas Pajar. Nah, kali ini kita akan menembak dengan 3 buah arrow dan nembak di kejauhan jarak 20 meter dan siapa yang terkena akan memakan buah hasil ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Mantap, Maximo. Ambil. Iya. Ngomong mana? Satu meleset dan ya terbang. Melesat kau. Melesat. Untuk peserta ketiga kita ini ada salah satu artis dari Binet Art Seri tentunya. Monggo Mas. Yo wis. Oke. Oh ya, tentunya jangan lupa buat Binet Lovers, kita memakai baju dari Pinet Gear di support langsung. Mantap. Boleh pesan langsung, guys. Yuk, peserta ketiga. Are you ready? Anjir. Kanap bos. Bruh. Mantap. Red. Yo, Mas.
mantap iki. Kuning, Mas. Merah, Mas. Mantap. Extend, Pak. Ih, mantap. Nah, ini dia artis kita, guys. Ini artis kita. 9 7 8 10, boy. Biru, cok. 10 ya tapi. Wis. Tennya. Kuning. One more. 10. Siap-siap lemon. Wes. Maximo plus. Kita lihat. 8. 8. Ini berapa, cok? 6 tadi. 23. 23, cok. Ridwan seberapa, Bi? Berarti mana jam muter? Naon? 2. 2 naon? Dua terbawa. Dua terbawa. Kayak lemo. Waduh, terbawa, tak closingan dah. Gigit lemon, boy. Aduh, guys, hari ini kurang beruntungnya karena saya kalah dari peringkat 2 terbawah. Jadi ya, apa-apalah. Bruh. Nah, ini untuk challenge-nya dimulai dari saya dulu. Untuk menggigit satu buah lemon dipotong menjadi 2. Ini lemonnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mah, ayo. Doyan. Doyan. Saya emang suka lemon, jadi ya. Aduh, hari ini apes pisannya. Oh. Kurang beruntung hari ini, mungkin saya akan kedepannya akan menang nih, akan balas dendam, oke? Abis tekan, wey! Abis kan! Asem aja! Challenge selanjutnya bisa komen ya di bawah ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.